Video review tentang DJI Mavic Mini yang aku baru beli tu. Aku nak pergi dekat bukit, dekat Tamarimba, Bukit Kerinci. Okey, mari lah kita. Okey, sekarang ni aku nak pergi ke Taman Jaya dulu. Sebabnya aku nak tunggu kawan aku dekat sana. Aku tak pergi sorang-sorang dekat Bukit Kerinci tu. Aku akan pergi dengan kawan aku. Then dah jumpa dia kat sana, barulah gerak ke Bukit Kerinci tu. Ni kali pertama aku nak pergi ke Bukit Kerinci tu. Jadinya aku tak tahu jalan nak ke sana. Aku kena buka Waze sekejap lagi. Okey, kenapa aku buat dekat sana? Sebabnya Bukit Kerinci tu jauh dari bandar. Kan dia macam hutan-hutan macam tu aku rasa. Yalah, mestilah hutan-hutan kan, tempat orang hiking apa semua tu. Jadi dekat sana jauh dengan bandar. Sebab kalau nak test dekat kawasan bandar ni, dia banyak interference. So bila banyak interference ni, penerbangan dia tu akan terganggu sikit lah. Sebabnya setiap bangunan mesti ada wifi apa semua tu. Jadinya dia akan mengganggu signal antara drone tu sendiri dengan remote control. Ya, itu dia Taman Jaya yang tasiknya penuh dengan sampah. Sampah sarap ada ni mana-mana. Ini kalau aku terbang drone ni, boleh nampak dia punya sampah dia bersepah-sepah. Okey, ni kawan aku dah sampai. Ni ha, kalau korang ingat kamu nampak? Itulah dia. Itulah dia Amirul. Okey, sekarang kita nak pergi makan dulu. Tak tahulah makan mana. Ikut jalan Amirul ni, kan? One eternity later. Alright, dah settle makan. So, sekarang ni kita orang akan menuju ke Kerinci lah. Berpandukan Waze. Sebab aku tak tahu jalan. Okeylah, kita jumpa dekat sana je lah. Okey, sekarang aku dah sampai dekat Bukit Kerinci. Macam yang aku cakap mula-mula tadi, aku nak buat review tentang DJI Mavic ni. So, aku start daripada spek dia dulu. Kamera dia ialah 12 megapixel. Dan apa yang ada dekat belakang ni, ini slot untuk bateri. Lepas tu dia ada USB, micro USB dengan memory card slot dia. Okay, so berat dia hanya 249 gram termasuk dengan bateri lah. So kalau tak ada bateri lagi ringan, aku tak pasti berapa. Okay, lepas tu ni dia punya bateri hub dia ataupun charging hub dia. So charging hub ni boleh jadikan sebagai power bank sebab dia ada USB output kat sini. So, maknanya bila contoh bila controller habis bateri, just cocok je dia punya kabel dan boleh charge lah. Okay, so dia punya controller dia macam ni. So ni antena dia. So ini tempat letak dia punya phone. Dan ni joystick dia. Joystick dia dia boleh simpan dekat bawah ni. So button dia, sini button untuk record. Ni button untuk ambil gambar. Ini button hash ni untuk landing. Then yang ni power on dia lah. So ni battery indicator dia. Jadi size dan berat untuk Mavic Mini ni sangatlah ringan dan kecil. Bila dia lipat, dia bukan besar tapak tangan aku ni je. Tapi bila dia dah dibuka, dia punya propeller dia, dia punya apa, dia punya tempat kipas dia, jadi jadi besar sikit lah. So aku akan tunjukkan
macam mana bila dia terbang, dia punya apps dia macam mana. Okay, let's go. So sekarang ni kita orang dekat laluan masuk untuk ke Bukit Kerinci ni. Aku tak pasti macam mana jalan dia dekat sini sebab aku pun tak pernah sampai. Tapi aku ada Amirul. Right. Tak teman aku. Right. Sebenarnya kita orang nak cari tempat yang sesuai untuk shoot. Kat sana tadi ramai pula budak-budak duduk bising. Apa? Mengganggu jugalah. Sebabnya aku nak rekod suara aku tapi dengar suara orang lain. Sebenarnya mungkin nak cari tempat lain yang lebih sesuai untuk rakam, untuk buat video. Apalah, nanti kalau ada nanti kita sambung balik. The home point has been updated. Please check it on the map. Okey, sekarang ni aku akan tunjuk penerbangan dia. Okey, korang akan nampak 3 skrin, iaitu dari Mavic ni, daripada phone aku, dan dekat atas kepala aku ni ada kamera. Okey, korang akan tengok. So aku akan besarkan skrin yang ada pada Mavic tu sendiri. Okey, apa yang ada dekat phone ni, dekat paparan phone ni, korang akan nampak ada mode, sport mode, sinus mode, dan position mode. Okey, lepas tu kat sini ada take off permit. Lepas tu dekat sini ada satellite, berapa banyak satellite yang telah connect dekat DJI tu. Ada wifi, ada bateri, ada record button. So aku akan record dulu. Okey. Okey, sekarang aku akan buka gambar yang dekat dekat Mavic tu. Aku lupa pula nak buka tadi. Okey, lepas tu kat sini korang boleh control dia punya exposure. So aku akan buat kosong dulu dekat atas nanti baru aku akan adjust. Sini boleh lock exposure, dan sini adalah map. Okey, sekarang aku akan terbangkan dulu. So cara nak terbang dia hanya tarik joystick ni ke bawah dan dia punya engine akan hidup dan tolak je ke atas. Okey, sini ada pokok, so aku akan ke kanan sikit. Okey, tu dah dia tengah memanjat. Sekarang ni berada okey, aku akan panjat dalam terbang dalam 20 meter. Oh, terlebih. Okey, 20 meter. Okey. So aku nak pergi dekat jambatan sana tu. So aku nak terbang ke sana dulu. Okey, aku nak buat range test dulu lah. Sebab korang nak tengok semua tu kan. Okey, sekarang ni dia ada 9 meter jauh pada aku dan ketinggian 22 meter. Okey, aku akan naik atas sikit sebab sana ada pokok. Naik lagi, kita akan tengok berapa ketinggian yang mampu dipanjat. Okey, tunggu sekejap, aku nak ubah tempat aku. Okey, sekarang ni dalam 50 meter. ...60 meter... ...70 meter... ...80 meter... ...90 meter... Okay, aku akan pergi sampai 100 lah. Alright, 100. Tu pun dah weak dah signal. Okay, agak tinggi juga. Tengok dekat bawah. Remote control disconnect. Oh, low signal. Okay, banyak tak berapa bagus signal kat sini. Okay, aku kat bawah ni. So logiknya korang takkan nampak lah. Tinggi kot. Okay, aku akan tengok balik ke atas. Aku akan turunkan balik. So dari situ korang boleh nampak memang mini ni tak boleh nak terbang jauh sangat. Nama pun mini, apa yang awak expect kan? Okay, aku ada Amirul kat sini. Tak pantau dia punya penerbangan dia supaya dia tak terlanggar pokok ke apa ke. Okay, aku bawa dia turun balik. Ya. Yeah.
Bateri pun tinggal 28%. Okay, aku sebenarnya tak nak buat review beria sangat pasal ni. Sebab aku pun tak pandai sangat pasal drone. Aku bukanlah expert. Aku just boleh tunjuk biasa-biasa je. Kalau korang nak tengok lebih detail, boleh dah tengok dekat YouTuber-YouTuber lain. Aku just tunjuk apa yang aku tahu je. Okay. So sekarang aku akan tunjuk apa beza dia, apa beza mode dia ni. Okay. So first ni position mode, dan aku akan tukar kepada sport mode. Sport mode dia lebih agresif sikit. Oh sorry, silap. Okay. Sport mode dia akan lebih agresif sikit. Oh, lebih tajam dia punya gerakan dia. Okay. Dan ni lah sinus mode. Sinus smooth mode. Dia smooth je. Tak smooth je. So ini adalah position mode. Dia tengah-tengah lah antara laju dengan tak laju. Okay. So dekat bawah dia ni ada sensor. Sensor untuk landing. Contohnya macam aku nak landing atas tangan, dia tahu tangan aku. Okay, macam tu. Okay, aku rasa video aku sampai di sini saja. Aku minta maaf lah sebab aku tak dapat nak review lebih mendalam. Aku ni hanya pengguna biasa saja. Aku bukanlah professional drone. Jadi aku akan tamatkan video aku ni dengan view yang cantik dekat Taman Rimba Bukit Kerinci. Terimalah. Sorang ya? Oh ya. Yeah. Ha?